Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minangkabar, kali ini Minangkabar hadir di Prasasti Kuburajo, Tanah Datar Sumatera Barat. Prasasti ini ditemukan dan mulai dipelajari sejak diekspos oleh NJ Krom sekitar tahun 1877, di mana ia mencatat tentang keberadaan prasasti ini di wilayah Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Di sini prasasti Kuburajo terdiri dari beberapa bahagian yang memberi penjelasan tentang keberadaan Raja-Raja Pagaruyung. Prasasti di sini memiliki beberapa kompleks. Yang pertama di bahagian kanan pintu masuk, di mana prasasti di sini ditemukan dalam tulisan bahasa Sanskerta dan dipastikan ditulis atau dibuat di masa kekuasaan Raja Adityawarman. Kemudian ekspos lagi untuk prasasti ini untuk jurnal internasional dilaksanakan 1913, di mana mulai ditulis oleh Kern, kemudian juga dilaporkan oleh Van den Bosch dalam laporan arkeologi 1930. Kemudian keberadaan prasasti di Kuburajo ini, baik di situs pertama kita lihat ini di tempat pertama berisi gambaran-gambaran tentang perhitungan angka-angka tahun. Kemudian nanti kita juga akan lihat ke situs kedua di bagian kiri bangunan pintu masuk utama Prasasti Kuburajo. Kemudian di sini kita juga lihat adanya lesung batu yang terdapat dalam kompleks ini. Oke, ini di bagian kompleks yang pertama. Kita akan lanjut ke kompleks yang kedua, terdapat di bagian kiri gerbang masuk situs Prasasti Kuburajo. Dan di sini prasastinya lebih jelas, lebih menunjukkan peninggalan serta kisah tentang kekuasaan Raja Adityawarman. Mari kita lihat lebih lanjut. Pada bagian yang kedua ini, Prasasti Kuburajo terdapat penjelasan tentang teks yang lebih jelas, namun beberapa penjelasan yang kurang bisa dimaknai karena ternyata tata bahasanya yang majemuk dan sulit untuk bisa memaknai. Namun ada beberapa penjelasan yang bisa diambil tentang isi Prasasti Kuburajo di kompleks yang kedua ini. Seperti penjelasan bahwa Putra Adityawarman menguasai bumi emas. Ia telah menerima hasil jasanya yang teguh dan penuh dengan belas kasih sayang, yang sabar dan menyenangkan, murah hati, bagaikan Kalpataru yang memenuhi semua keinginan. Adityawarman, raja dari keluarga Indra, reinkarnasi dari Sri Lokeswara, dewa yang penuh cinta kasih. Jadi prasasti ini juga menceritakan tentang kekuasaan Raja Adityawarman. Sementara di kompleks yang tadi itu lebih ke gambaran-gambaran tentang bunga-bunga yang biasanya berisi tentang perhitungan angka tahun. Terdapat juga gambar matahari dan bunga teratai yang melambangkan tentang agama Buddha yang menyebar di bumi Minangkabau. Demikian saja liputan kami, Minangkabar, berbagi kabar Rana Minang.